Hello, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke saluran YouTube Is Vlog In. Sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Is Vlog In. Dan jom, sebelum kita masuk, apa benda yang aku nak share untuk hari ini, kita roll intro dulu. Let's go. Alright, untuk sembang time kali ini aku nak kongsikan bersama dengan korang secara ringkas. Habis ringkas aku cuba salah satu lighting ataupun salah satu lampu yang korang boleh gunakan untuk buat vlog. Terutamanya bila kita nak vlog dekat luar, di tempat yang gelap kan. Contohnya tempat yang memang tak ada lampu langsung, lampu jalan tak ada, apa-apa pun tak ada. So ini adalah salah satu solution ataupun salah satu mini lighting yang korang boleh gunakan untuk vlog. Dan korang boleh gunakan bersama dengan telefon korang ataupun action cam pun tak ada masalah. Ini dia, Ulanzi VL30, mini light VL30 ataupun VL30. Memang saiz dia cukup kecil. Aku suka dengan dia punya saiz. Sebelum kita nak jump in ke point yang seterusnya, apa benda lighting ni boleh buat ataupun mini light ni boleh buat, kita buka dulu. First kali kita buka kotak ni. Okay, lepas korang dah beli, korang akan dapat kotak ni. Jom kita buka dulu. Alright, dalam kotak ni ada lighting ni, mini light ni. Lepas tu ada dia punya manual, user manual ataupun user guide. Dan dia ada juga Type-C punya charging cable. So kita masuk kembali dan kita nak cuba test lah lighting ni. So Ulanzi VL30 mini light ni sebesar ni sahaja, memang kecil. Dan aku agak suka dengan dia punya size. Memang kecil, memang ringan. Best lah best. So, jom kita buka. Oh, ok. Mini light ni ataupun mini lighting ni, dia didatangkan dengan dia punya getah-getah dekat luar ni. Aha, ni dia punya getah. Dia nak lembutkan lagi kita punya pencahayaan. Alright, so ni dia punya mini light. Kita nak tengok. Kita nak gunakan dulu tanpa guna getah ni. Alright, so macam mana caranya korang nak buka lighting ni? Senang saja, ada button dekat tepi ni ha. Dekat sini dia ada punya tempat kita nak charge Type-C punya port. Okay, kita tekan je button ni. Right, kita cuba buka lighting ni. Dia ada beberapa mode pencahayaan. Ini merupakan level 1, level 2, level 3 dan juga level 4. Selain daripada itu juga, dia ada SOS mode. So dia ada 4 level pencahayaan tadi. Ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 5 termasuk SOS punya mode ni. Kelip, kelip, kelip. Pejam celik. Pejam celik. Hari raya. Raya lagi ke? Memang cukup-cukup simple sebenarnya. Aku suka dia punya ni. Okay, tadi kita dah try tanpa menggunakan dia punya, oh panggil apa? Diffuser box eh. Okay, satu lagi sebelum tu, dia ada tempat kita nak slot in apa-apa je dekat sini kan. Nak tambah lighting lagi ke, atau kita nak tambah external mic ke, boleh juga kita slot in atas ni, tak ada masalah. So kalau macam korang rasa macam dia punya pencahayaan tu dia terlalu keras, korang boleh gunakan juga diffuser ni. Diffuser panggil. Okay, korang boleh gunakan, masukkan. Aku lebih suka guna kot, sebab aku tak nak dia tembak. Apa, tak naklah tembak keras sangat kan. Nak biasa-biasa, nak yek-yek je. Yek-yek pula dah. Nak relax-relax je. Okay, kita tambah diffuser. So dia punya lighting, alamak, SOS pula. Okay, dia punya lighting aku rasa lagi okay, lagi better. Sakit mata pun tak sakit. Apa, korang dapat lighting pun ya juga. Ni dah level 4 dah. Agak cerah juga, tapi better lah kot daripada kalau kita tak pakai diffuser tadi. Okay, cantik kan? Lawa babe, aku suka. Aku suka saiz dia, aku suka dia sediakan diffuser, diffuser box ke apa tah. Tapi nak lembutkan lagi pencahayaan dia, aku suka dia punya ada slot in dekat atas ni. Aku suka dia gunakan Type-C.
Lepas tu dia punya button pun senang nak tekan, tak keras sangat, dan korang boleh slot in dekat korang punya, korang boleh set up dekat korang punya vlog setup lah. Okay. So dia punya bateri ada 750 mAh. Kalau ikutkan mini light ni boleh bertahan selama sejam, tapi bergantung juga macam mana cara korang gunakan. So berapa harga dia? Besar ni harga dia dekat Shopee. Kalau dekat kedai ni, Milo Trading tak silap aku nama kedai dia, RM38.80 sahaja tanpa postage. Tapi harga dia bergantunglah kepada kedai mana yang korang pergi beli. Aku beli dekat Shopee. So dekat Milo Trading tu RM38.80 tanpa postage, dan harga dia bergantunglah kepada kedai yang korang beli. Basically dia punya harga bawah RM50 lah, termasuk postage. Okay, macam aku cakap tadi, video ni memang cukup-cukup ringkas. Aku macam slot in je aku punya free time, so aku terus buat je. Tiba-tiba dapat idea, aku terus buat. Untuk video test lighting ni, untuk lebih kepada experience punya use dalam kehidupan seharian, nanti aku akan kongsikan bersama dengan korang untuk video yang lain. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Is Vlog In.